Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta di Kota Semarang. Kereta berantas tujuan Blitar menghantam truk kontainer yang mogok di perlintasan. Tabrakan disertai ledakan dan kebakaran hebat. Sepasang suami istri di Purwokerto menjadi profesor pada saat bersamaan. Rayakan Tahun Baru Islam, warga di Kabupaten Semarang gelar makan bersama di sepanjang jalan. Ya, ribuan warga Solo dan sekitarnya mengikuti ritual malam Satu Suro di Pura Mangkunegaran Selasa malam. Puncak kegiatan yakni warga berebut kembang dan air bekas jamasan pusaka milik Pura Mangkunegaran. Bagi warga, air jamasan dipercaya membawa berkah dan keselamatan. Pura Mangkunegaran Selasa malam menjadi pusat peringatan malam Satu Suro di Solo. Diawali dengan prosesi para abdi dalam dan kerabat melakukan tapa bisu mengitari kompleks Istana Pura Mangkunegaran. Sejumlah koleksi pusaka juga turut dikirap dalam kegiatan tersebut. Sejumlah pejabat seperti Gubernur Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan anggota DPR Arya Bima mengikuti prosesi kirap pusaka dan tapa bisu. Puncak kegiatan yaitu rebutan kembang dan air bekas jamasan pusaka milik Pura Mangkunegaran. Ada yang membawa pulang air, dan lainnya menggunakan air jamasan yang dipercaya membawa berkah. Tak hanya rebutan air dan kembang, ratusan warga juga berebut udik-udik berisi uang dan kembang dibungkus dalam plastik. Gubernur mengapresiasi Pura Mangkunegaran yang terus mempertahankan tradisi malam Satu Suro. Dan antara kultur ada, dan sisi agama juga berjalan, dan antusiasme masyarakat itu juga luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita memasuki tahun baru pemekaran itu bisa membuat kita bikin semangat, bisa merefleksikan diri tahun-tahun sebelumnya yang kurang kita perbaiki, yang sudah bagus. Tradisi malam Satu Suro di Pura Mangkunegaran dengan kirap pusaka dan tapa bisu dipercaya sebagai bentuk introspeksi diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Ratusan santri dan warga di Pati, Jawa Tengah mengikuti tradisi jeguran pada malam Satu Muharram. Tradisi turun-temurun itu dipercaya bisa menyehatkan dan membawa berkah. Salah satu tradisi Satu Suro adalah jeguran atau mandi di kolam pesantren. Salah satunya dilakukan di kolam Pasarean Kajen Pati. Santri dan warga terlihat antusias mengikuti tradisi jeguran. Udara dingin di malam pergantian tahun Hijriah tidak mereka rasakan. Mereka meyakini tradisi ini bisa menyehatkan, awet muda, dan membawa sejumlah keberkahan lainnya. Memang setiap tahun ikut mandi sini. Ini yang keberapa, Dek? Kedua. Kedua ya. Gimana deh rasanya sama teman-teman mandi sini? Senang. Desa Kajen dan masyarakat Desa Kajen dan sekitarnya, mereka mempercayai bahwa jika mandi di kolam lubang Sarean Gama Kutamaken ini, dipercaya bahwa bisa lebih sehat ya, lebih sehat, terus awet muda, dan manfaat dan khasiat yang lainnya, seperti itu. Semakin malam pengunjung semakin banyak, karena waktu mustajab diyakini di atas pukul 12 malam. Tradisi sudah berjalan dari tahun ke tahun dan tetap dilestarikan sampai saat ini. Arif Nur melaporkan dari Pati.
Sementara di Tegal, perayaan Tahun Baru Islam diisi dengan pawai ta'aruf keliling kampung. Para peserta membawa obor, foto tokoh-tokoh Islam. Sementara di Brebes diadakan tahlilan dan doa bersama di tengah makam. Ribuan warga tumpah ruah di ruas-ruas jalan seperti di Kelurahan Kaligangsa Kulon, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Ini adalah pawai ta'aruf menyambut datangnya Tahun Baru Hijriah. Para peserta membawa obor, lampion, foto-foto pejuang Islam keliling kampung dengan menyusuri jalur pantura. Pawai obor ini menempuh jarak kurang lebih sejauh 5 km. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan sejak puluhan tahun silam. Kan satu tahun sekali. Apa aja Pak rangkaiannya ini Pak? Ya pawai obor aja, kita habis itu makan-makan. Berapa peserta ini Pak? Sementara di Brebes, ratusan warga desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba, menggelar tahlilan sekaligus doa bersama di tengah-tengah makam atau pesarean, yakni pesarean Nini Jasmani. Nini Jasmani adalah tokoh perempuan pendiri desa setempat. Tahlil dan doa bersama dilakukan di tengah makam untuk menumbuhkan semangat kebersamaan sekaligus melacak jalur silsilah atau nasab para pendiri desa. Untuk menumbuhkan semangat kebersamaan di mana kita melacak jalur silsilah atau nasab para pendiri desa. Ini sangat mungkin terlebih di dalam suasana keindonesiaan yang memang membutuhkan satu keguyuban. Diharapkan dengan gelaran tahlil dan doa bersama akan lebih menumbuhkan semangat kebersamaan antar warga. Sugi Hartono melaporkan dari Tegal dan Brebes. Hal berbeda dilakukan ratusan santri Taman Pendidikan Quran se-Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Menyambut satu Muharram, para santri membentangkan bendera merah putih sepanjang 1000 meter. Meski cuaca panas terik, ratusan siswa dan santri Taman Pendidikan Quran se-Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Selasa siang mengikuti pawai ta'aruf. Peserta pawai juga membentangkan bendera merah putih sepanjang 1000 meter, menyusuri jalan raya pengging dari kantor Kecamatan Banyudono menuju Masjid Cipto Mulyo sejauh 2 km. Yel-yel dari santri dan kostum unik para peserta pawai serta poster islami menjadi daya tarik penonton. Pembentangan bendera yang panjang diharapkan bisa menjaga persatuan dan kesatuan umat. Mengajak anak-anak TPA dan umat Islam Indonesia agar menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini membentangkan bendera merah putih 1000 meter. Tadi gimana perasaannya? Senang? Capek sih. Capek ya. Tapi startnya di mana tadi? Dari kecamatan sampai ke sini tadi. Oh iya. Ini baru pertama kali ini? Baru pertama kali ini. Warga Sido Mulyo Ungaran Kabupaten Semarang menggelar tradisi doa dan makan bersama di sepanjang jalan. Sementara di Purwokerto, sekitar 2.000 orang mengikuti pawai ta'aruf yang diwarnai dengan pawai budaya dan kesenian. Ratusan warga Sido Mulyo Ungaran Kabupaten Semarang beramai-ramai duduk dan berdoa di trotoar dan di tengah jalan Letjen Suprapto Ungaran Timur. Ini adalah tradisi perayaan malam Satu Suro atau Satu Muharram 1445 Hijriah. Warga membawa makanan seperti ketupat, sayur mayur, buah-buahan, dan berbagai masakan lainnya. Sesepuh warga memimpin doa bersama yang dipimpin oleh Mudin dan 4 orang perangkat desa yang melantunkan azan dan menghadap ke masing-masing penjuru. Sendiri warga dimakan sendiri, tapi juga bisa saling tukar, bisa itu seperti itu. Nah, satu kesatuan ini bersamaan namanya kekuatan. Jadi mereka-mereka seluruh warga itu antusias sekali. Sementara di Purwokerto, sekitar 2.000 warga menggelar pawai ta'aruf masal Selasa sore. Jalan-jalan utama kota Purwokerto tampak meriah. Sekitar 50 siswa sekolah menjadi peserta pawai ta'aruf. Berbagai atraksi kesenian mulai dari hadroh, angklung, hingga kentongan ikut mewarnai pawai ta'aruf ini.
Peserta pawai ta'aruf ini juga mengenakan berbagai ragam busana dari busana muslim, busana unik hingga menghadirkan tokoh wayang Bawor Banyumasan. Arak-arakan peserta dan lantunan musik tradisional serta tembang solawatan menjadikan jalan utama kota Purwokerto semakin meriah. Tahun moderasi beragama dan tahun toleransi ini, kita semua mengembangkan yang Islam jadi Islam yang baik, yang Kristen jadi Kristen yang baik. Oleh karena itu, hari ini adalah memperingati atau menyambut tahun baru Islam. Pawai ta'aruf ini digelar sebagai upaya mengajak masyarakat meningkatkan iman dan takwa serta menghargai keberagaman budaya. Mardianto dan Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Banyumas. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.